Jauh ke depan di sana dipotong Sara Sara Brewok.
bekerja sama dengan orang itu selesai dosen. Hari ini antisipasi lagi-lagi masih dapat. Sana ada Antoni ke sektor tengah, ada Suradoni melebar kepada Zakite di sana. Namun kerjasama Zerah Brewok dan penjaga gawang Zerah Medi ada di sana nomor punggung 9 Zerah Sukron jauh ke depan yang dimaksud Zerah Ansori. Namun lagi-lagi patah Doni kerjasama dengan Dimas. Doni kembali masih ada Rido tarik ke belakang dulu. Doni pelanggaran kali ini. Nomor punggung 11 Zerah Widi pendek saja kepada awak. Widi masih berputar-putar. Zerah Widi ada di sana. Roni Gandong ke depan kepada Zerah Kenyon kontrol bola di sana. Awak ompas langsung ada Nur Coyo mencoba namun Hari Bison lebih tepat. Sana Doni Zakite lagi-lagi. Sekarang nomor punggung 17 sama lompas ke mulut gawang namun ada Awang kerjasama dengan rekannya direbut oleh Dimas. Bagus sekali ada Antoni di sana. Zakite namun lagi-lagi gagal di sana. Awang masih Kenyot mencoba terakhir Kenyot berputar-putar namun masih ada Arek kepada di sana. Doser masih Doser berputar-putar kepada Dimas kerjasama dengan Doni. Di sana lagi ada Uko ke sektor tengah namun gagal. Doni masih mencoba ada di sana sedia Janur Coyo masih Coyo berputar-putar. Coyo tidak diberikan celah di banyak serangan. Sorry Nur Coyo buang saja ke depan. Di sana ada Zakite ada adalah Doser mencoba merebut bola dengan nomor punggung 11 Zerah Widi. Abadi Widi mencoba menyelamatkan bola ke sektor kiri sana. Widi kontrol bola bagus sekali masih Widi mencoba melewati sudah Doser kerja sama Ansori ke sektor tengah tarik ke belakang kepada Awang. Lepas yang dituju di sana ada Kenyot namun lebih dekat sebaran ke dalam. Di sana Rido mentek saja pada Zakite maksudnya namun masih kembali. Ada nomor punggung 12 Zerah Doni kerja sama Zerah Doser robot sadar Zerah Widi masih lewat kembali. Doni Rido crossing ke gawang namun nampak posisi offside. Di sana kembali lawan penyerangan Zerah Ansori dribble bola ke depan tidak ada kawan yang dituju lebih dekat kepada Ari Bison. Ke tengah di sana ada nomor punggung Zerah Dimas masih dribble bola. Zerah Dimas mencoba namun kali ini gagal. Ada Nur Coyo kembali kerja sama lagi dengan Didi berputar-putar dribble bola ke tengah maksudnya namun tampaknya mengenai tangan mendapatkan peringatan kartu kuning nomor 2 Zerah Dimas. Dua orang pemain masa baru betis di sana. Awang ada Nur Coyo kepada Brewo jauh ke depan kepada Kenyot di sana mencoba dari sektor kanan. Zerah Kenyot dribble bola kerja sama dengan rekannya masih kembali Kenyot di sana masih Kenyot namun tampaknya antisipasi sang Romi lebih akurat sehingga masih selamatlah gawang di sana. Coba melawan serangan Roni Grando heading bola kerja sama dengan rekannya namun adek di sana ke belakang dulu. Sudah Kitri masih Kitri lompas kepada Anton di kawal ketat legal Grando serangan Doser ada masih melewat cukup mendebat. Febri ada Zakite di sana ada Doser kerja sama dengan Zakite namun selamatkan saja oleh Brewo. Di sana kembali ada nomor 12 Ansori masih 12 Ansori masih Ansori mencoba masih dapat di blocking jaga gawang Robi. Antre hari ini di sana kembali ada Ansori crossing ke mulut gawang di sana ada Grando
putar-putar kerja sama dia dengan Bayu juga. Yoga Bayu crossing ke tengah, ada Adik di sana, ada Don, masih Doni melebar kepada Kitri. Level bola sudah Kitri Dosor di sana, masih mencoba sudah Dosor, bagus sekali melewati Surawi di Dosor, crossing ke depan sudah Kingdom di sana. Ada Nur Toyo di sana, masih kembali ada Awan kerja sama Sukron, masih Ansori ke depan di sana, maksudnya sudah kenyot, namun Robi sudah turun dulu keluar dari sarangnya. Sekarang di sana menghadapi bola ke sektor tengah, kembali Toyo mencoba namun gagal, kali ini kembali lagi ada Dimas kerja sama dengan Doni Kitri. Level bola sudah Kitri di sana ke tengah kepada Dosor, masih Dosor, namun direbut sudah Awang kerja sama di sana, ada Dosor Ansori, masih melebar di sana, ada Kenyot kita nantikan jauh ke depan kepada Anton, namun kembali kali ini melakukan satu serangan balik ke Kenyot di sana, ada Ansori mencoba mengejar kepada Dosor, mencoba kontrol bola Dosor ke tengah, ada Doni yang di sana sudah Rido, satu dorongan sudah Doni, dicuri bola kembali, kali ini ada Nur Joyo, masih Joyo, namun ada Doni menyelamatkan bola, berputar-putar sudah Doni, mencoba ke sektor kanan namun kembali gagal, ada Mama jalau-jalau. Sektor kanan sudah Bayu juga tarik ke belakang dulu kepada Awang, kembali untuk BG Jalan 3, Uko ke depan kepada Dosor maksudnya, namun dipatahkan oleh sudah Awang, masih mencoba sudah Awang kerja sama dengan Maman di sana, masih ada di sana sudah Ansori mencoba lagi-lagi Ansori, ada Maman namun masih ada sana mencoba luar di sana, lompat jauh ke depan Antoni, di sana ada Rido, masih mencoba Rido, bagus sekali mencoba melewati Bayu juga namun gagal, kembali Sukron di sana ke tengah, ada Awang oleh Banur Soyo di sana, ada Maman berputar-putar di sana sudah Maman ke tengah kembali kepada Awang, namun kali ini ada Antoni kerja sama dengan Dosor, masih tarik ke belakang Bustra Dosor, berputar-putar kepada Rido di sana ke tengah kepada Antoni, dengan gawang di sana nomor punggung 16 sudah Brewok ke sektor kanan di sana, Kenyot kontrol bola, masih tarik ke belakang dulu pada Bayu juga, masih kembali Kenyot mencoba kemarin ke dalam ke tengah kepada Awang, namun dicuri bagus sekali, kali ini Widi menyelamatkan barisan pertahanan Coyo kepada nomor punggung 9 Sukron kepada Maman di sana, masih Maman mencoba travel bola kali ini kepada Kenyot, mencoba mengejar bola kali ini sudah Kenyot, kita nantikan di sana mencoba melewati nomor punggung 9 sudah Adek, namun gagal Rido, masih kembali mencoba dan bebas kembali Awang melewat kepada serangan Sori di sana, masih Ansori lompas jauh langsung masuknya kepada Maman, berputar-putar sudah Maman kerja sama di sana Sukron, masih Sukron, bagus sekali arah Awang sana, masih Awang mencoba serang Kenyot, ada lagi-lagi Kenyot dari sektor kanan di sana membangun serangan. Kita nantikan bersama-sama crossing bola di sana. Adek lebih cepat mengheading bola kepada Dimas. Kerja sama lagi dengan Doni, masih Doni kepada Rido, ada Zaki Desa, masih kepada Dosor. Lepas di sana dari kawan Surawi ini sudah Dosor, masih Dosor masuk di kotak penalti Dosor. Blocking oleh sang penjaga gawang Febri cukup mendebarkan tangan.
besar yang dilakukan Bang Rido, lepas ke mulut gawang, heceh mulai di sana, layar poin. Febri masih gagal, sorry betul. Tendangannya tidak mengenai bola setelah kenyot, sehingga gagal peluang yang didapatkan melalui serangan balik setelah kenyot. Kini di sana Zardoser mengangkat kaki di depan, lompas pada Nur Coyo mencoba, namun ada Adek di sana, masih ada Ari Bison melebar kepada Doni di sana, kontrol bola masih Doni kepada Ugo, coba membantu serangan, crossing bola di sana, ada Brewo mengheading saja kepada Sukron, Ansori kembali, masih Brewo serangan Ansori, dikawal ketat oleh Sukron, dikawal ketat oleh Dosser Widio, namun Kitri bagus sekali, kali ini kembali ada Zakite di sana, memasuki kotak penalti, kali ini Zakite, crossing di sana. Yang menyambut heading bola saudara Coyo, Doni atau Kadipas di sana, kerja sama dengan Doni, masih ada Dimas di sana, driver bola saudara Dimas kepada Zakite, namun ada Kitri kembali, coba melakukan serangan, masih ada Widi, Zakite di sana, ke depan di sana ada Rido, namun lebih tepat kepada Grandong di sana. Ada Doni, masih kembali Doni, lanjut Yaku, masih dapat diantisipasi oleh di tendangan penjuru, lanjutkan saja Ari Bison melakukan heading bola, namun masih kali lompat jauh ke depan, namun dipotong oleh Suradoni. Ada di sana Zakite, ada kepada Antoni, maksudnya di sana dikawal ketat oleh Suradoni Grandong. Pendek saja kepada Doni. Ada di sana Suradoni Mas, masih travel bola Suradoni Mas. Ada Suradoni Mas, lagi. Akar 47 yang diresahkan setelah awak, maker kesebelasan awak. Pendek saja kepada Nur Coyo. Kali lapangan tengah dari Samba Persada kepada Gerakinnya. Dan tidak terasa sang pengadil pertandingan telah meniupkan peluit panjang, babak pertama telah usai. Antara Samba Persada versus BG Salatiga kali ini, yuk kita saksikan babak kedua yang akan segera berjalan di waktu ini. Untuk itu, dari skor 1 kami serahkan kepada dua rekanku, Bu Pranto juga Bu Pranto di tengah, Zakite kepada Doni di sana, Oliver kepada Kitri, masih Kitri di sana, ke depan kerjasama dengan Dosser, gagal kali ini. Wow, masih mencoba ke tengah, ada Murco di sana, Adek di sana, bola di hadapi seorang Widi, Landan masih belum on target, masih melebar di darah Robi, lompat jauh ke depan, ada Zakite, heading bola di sana, Anton ada sana, Rido kerja sama, maksudnya namun dibuang oleh seorang Widi. Kembali Jiong, main yang baru saja masuk, melakukan treble bola kerja sama ke sektor kanan, ada Kitri menamatkan belasan kedua awam menghadapi bola di sana, langsung jauh ke depan di sana, ada Jiong, namun sapu bersih saja barisan pertahanan sudah Dimas. Kembali di sana ada sudah Ari Bison, Eko kembali, masih ada awam jauh ke depan. Apa yang terjadi, nampaknya sapu bersih bola mengenai saudara Rido di depan gawang di sana, lepas kepada Antoni, maksudnya
Indonesia adalah Rido. Dengan spekulasi yang dilakukan masih cukup pelan oleh saudara Rido, dapat diantisipasi oleh saudara Ferry. Kembali melebar masuknya kepada Kenyot, namun kali ini kembali ada Kenyot mencoba ke sektor tengah kepada Nur, masih Kenyot kepada Wowok, maksudnya masih ada Wowok kontrol bola di sana. Wowok kali ini gagal melewati sudah Kitri, ada Doser level bola masih sudah Doser berputar-putar sudah Doser ke tengah, ada sudah Dimas, masih Dimas berputar-putar kembali sudah dan bebas langsung ke depan, ada Rido gagal mengontrol bola saudara Rido. Ferry jauh ke depan kepada Nur Coyo, maksudnya di sana ada Zakiti, masih Zakiti kepada Anton, di sana diselamatkan oleh saudara Yoga Bayu, ada Awak, masih mencoba Awak kepada Wawan, maksudnya ada Arek, di sana melebar kepada Rido, ada Antoni mencoba mengontrol bola di sana dari sektor kiri, masih Antoni mencoba treble bola, crossing di sana ada Zakite, namun pendek saja kepada Doser, ada Kitri lembutkan di sana, Zakite mencoba namun masih melebar Doser. Ferry melewati garis tengah, ada Wawon di sana, maksudnya Nur Coyo, ada Awak jauh ke depan di sana. Kerjasama komunikasi yang dibangun antara Aribison dan sang penjaga gawang Zaroni. Awak kontrol bola namun didapatkan Zakite, di sana ada Doser, masih kembali Doser berputar-putar, Zakite, ada Antoni di sana, masih mencoba, ada Antoni kembali menguasai bola, Antoni masih berputar-putar, tarik ke belakang kepada Doni, kerjasama Zakite, kembali Antoni, masih kepada Doser di sana, namun gagal, masih ada Doni di sana, maksudnya yang dituju saudara Dimas, namun dapat dipatahkan barisan pertahanan, kembali saudara Doni berputar-putar, kembali ada di sana Zakite, namun dapat direbut kembali dari Samba Persada, hari ini masih Jion, ada Awang di sana, masih pendek saja, masih berputar-putar, kembali Awang, masih lagi Awang melebar, di sana ada Widi, ke tengah ada Coyo, Jiong ada di sana, nomor punggung 13 juga kerjasama kembali di sana, lagi masih ada Yuga Bayu di sana, ada Nyok, namun masih ada Wawak di sana, masih kembali Wawak, kita nantikan di sana Uko. Langsung jauh ke depan, Roni Grandong di sana, ada Doser. Namun, apa bersisa dari sana Wawon. Tarik ke belakang Dimas, ada Dori di sana mencoba. Langgaran Awang, siapakah yang akan dituju? Langsung ke sektor kanan maksudnya. Namun masih ada Dori, heading bola di sana. Apa di sana, Dori. Kemudian Sazakite. Namun masih kurang teradang pergantian wajib. Dari Biggie kita nantikan langsung ke depan di sana, Ansori Jion, Zakite di sana, ada Antoni kontrol bola, masih Antoni mencoba melebar kepada Doni di sana, Doni kerjasama dengan rekannya nomor 23 saudara Pandi, namun gagal lagi-lagi di kaki saudara Granto. Awang biarkan saja bola kepada Doni. Lawan dari belakang sudah Kitri, kembali ke sektor tengah ada Zakite, masih Zakite membentur sudah Awang, ada Doni di sana, ada Anton mencoba, namun lagi-lagi komunikasi yang dibangun cukup bagus antara Grandong dan sudah Brewo, di sana Wawon jauh turun ke belakang kepada Awang, kerjasama dengan Jiong, lagi Awang melebar, maksudnya dapat dipotong oleh Ari Bison, ada Wawon sana juga, Wawon kembali melebar di sana, ada serangan Sori, masih Sori mencoba, harus menjatuhkan namanya serah Uko, pergerakan serangan Sori sehingga di sana juga bayar, maka Awang kebut jalan di sana, heading bola di sana,
amatkan Sura Doni. Sana kembali mulai jembatan Sura Awang. Tarik ke belakang ke Sura Brewo. Masih kembali tinggi datangnya bola di sana. Heading bola mencoba Grando. Namun ada di sana Doser. Masih mencoba Doser. Salah kontrolnya di sana ada nomor punggung 2. Brazio. Awang kembali di kamar ketat. Ada Doser jauh turun ke belakang kepada Doni. Di sana langsung kepada Antoni. Namun lagi lemparan ke dalam celah Uko. Pendek saja kepada Doser. Masih Doser di sana. Tidak ada kawan yang menyambut dari celah Doser. Kita nantikan kembali. Ada nomor 12 celah Ansun. Masih Ansun di sana. Jauh ke depan. Nampaknya diselamatkan saja oleh celah Ari Bison. Di sana masih Ari Bison. Kawal saja pusana celah Robi. Sektor tengah ada Doser mencoba namun masih play-on. Di depan sang pengadil pertandingan bukan merupakan satu pelanggaran. Uko di sana. Masih lepas jauh yang dituju Antoni namun dipatahkan oleh nomor punggung 12 Sura Yuga Bayu. Di sana Sura Jiong berputar-putar Sura Jiong. Pendek saja kepada Antoni lagi Jiong. Masih bagus sekali. Sana mencoba Brazion, mencoba melewati Sura Uko dan bersama-sama Sana Uko langsung kepada Antoni mencoba. Di sana ada Gede. Di sana ada Dimas mencoba, Doser namun ada juga Bayu. Di sana bagus sekali ada serangan Sori. Masih Sori kejar sama Dion. Di sana masih mencoba Dion. Masih didapatkan oleh penjaga gawang Roni. Lompas jauh ke depan kepada di sana Anton. Masih Antoni dikawal ketat oleh Sura Grandong. Antoni berputar-putar. Antoni di sana Nurtoyo mencoba namun ada Ari Bison langsung jauh ke depan kepada Antoni. Maksudnya di sana ada Doser. Masih mencoba ada Doser dikawal ketat oleh Bayu juga. Masih Doser di sana mencoba melakukan crossing di sana. Nur Joyo lewat ada Wawan di sana bersama dengan Awang. Di sana masih Awang lebar ada Jiong. Di sana masih Jiong kerjasama bagus sekali. Ansori masih Ansori berputar-putar. Ansori cari-cari kawan. Ansori masih berputar-putar. Robi di sana Awang mencoba namun diselamatkan barisan pertahanan Sura Uko. Sana tarik ke belakang dulu. Masih mencoba melakukan serangan-serangan Antoni. Serangan yang dilakukan dari Bigi. Balik kali ini dari Sampah Persada atau Sura Awang. Rebelah Sura Awang dapat direbut. Namun masih lebih dekat kepada penjaga gawang Sura Febri. Kita nantikan kembali ada Sura Ansori. Kontrol bola masih Ansori. Jauh ke depan di sana. Dari Bigi kepada Dimas. Di sana ada Doser. Menyerang. Ansori jauh ke depan. Kepada Bayu juga di sana. Di sana sudah Uko. Ke tengah. Dan sekarang sudah Rido. Masih aman di abadi di sana. Untuk kedua kalinya best striker kesebelasan dari Bigi Sura Antoni. Batu pertahanan.
secara masihan sore crossing kepada Bayu juga, namun sang penjaga gawang Robi turun dari sarangnya, di sarang kembali ada Nurjoyo, ada Bayu juga masih lewat di sana. Kembali kali ini Anton di sana komunikasi, namun tampaknya lebih dekat kepada di belakang gerak Uko kepada Zakiti, namun tampaknya Agung Bobot mendapatkan peringatan kartu kuning. Kita lanjutkan tendangan bebas. Untuk tim medis. Ari Bison ataukah Uko di sana tampaknya. Ari Bison. Sana melalui kaki kembali sampai bersara serah Wawot. Pendek saja kepada Roni Grandong di sana. Masih. Nah, kembali. Melebar maksudnya. Di sana ada Arif. Ada serah Uko. Jauh kepada Doni. Heading bola maksudnya kepada Zakite di sana. Ada Wawok kerjasama dengan Roni Grandong. Ada lagi di sana Coyo. Masih Nurjoyo. Bebas kali ini. Pendek saja di sana. Ada Ansori lagi. Masih mencoba melewati Kitri Ansori. Namun ada Roser di sana. Kerjasama kembali dengan Anton. Kontrol bola Antoni. Masih mencoba dribel bola. Ada Roser kembali. Masih masuknya kepada. Coba. Namun masih ada. Di sana ada Bayu juga. Namun ada Ari Bison. Kembali ada Roni Grandong. Melebar ada Kitri. Di sana Avandi. Tarik ke belakang Doni. Namun sudah. Doser ataukah Antoni di sana? Masih Antoni kerjasama dengan Zakite. Ada Uko di sana lompat jauh ke depan kepada Doni maksudnya. Namun Bani patah di sana Bani. Masih ada Asep lebar kepada ini. Lebar bola di sana Zakite. Masih mencoba crossing di sana. Masih ada di sana sudah Bani, namun gagal kali ini kembali. Ada Asep melebar kepada Dosen di sana, ada Antoni lagi. Masih dari sektor kanan serah Antoni. Mencoba melewati seorang pemain serah Antoni. Masih dribble bola serah Antoni. Tarik ke belakang dulu Asep. Masih Asep. Oh, kali ini direbut serah Wowo. Namun ada di sana Ari Bison. Ngawal saja bola dengan tenangnya. Save the first kepada Robi. Kepada Asep. Cara berputar-putar tampaknya sudah Asep. Mencoba-coba kawan-kawan. Di sana Uko. Mencoba. Dan duit panjang telah ditiupkan sang pengadil pertandingan. Babak kedua telah usai.